Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, di mana saat ini Kang Mumu berada di lokasi pesawahan Desa Pamarican, di mana saat ini Kang Mumu akan melihat pertanaman padi di usia 30 sampai 35 hari. Nah, di sini kebanyakan para petani mengeluh dengan adanya kerdil rumput ya. Ada ini tanaman padi yang lainnya pertumbuhannya normal, tapi ada beberapa tanaman yang tumbuhnya kecil. Nah, seperti ini nih. Nanti kita lihat. Ini ada beberapa faktor penyebab tanaman ini menjadi kerdil. Salah satunya dengan ada pertumbuhan bakteri ataupun kerdil rumput ya, yang diakibatkan virus dari vektor orang ya. Kebetulan ini pesawahan, khususnya petakan ini, hampir ini akibat bakteri ya, BLB kresek ya. Kalau di daerah Kang Mumu biasanya para petani menyebutnya kresek. Ini diakibatkan dari bakteri, salah satunya ini bisa penyebab dari menjadi kerdil rumput seperti kayak gini, pertumbuhan jadi kurang normal. Lihat, jadi tadi akar juga nggak maksimal ya pertumbuhannya. Penyebab kerdil pada tanaman padi ini bisa disebabkan dari beberapa faktor, diantaranya virus kerdil rumput yang gejalanya tanaman padi yang terserang virus kerdil rumput ini menunjukkan penghambatan pertumbuhan. Anakan banyak, daunnya menjadi pendek dan sempit. Sedangkan untuk virus kerdil hampa, tanaman padi menunjukkan gejala pertumbuhannya terhambat sama kerdil, daun berwarna hijau, gelap, tepi daun tidak rata, berlekuk-lekuk ataupun sobek. Tanaman yang terinfeksi kerdil hampa pada stadia bibit akan berkembang daun baru dengan gejala yang jelas seperti daun melintir dan tepi daun bergerigi pada 2 minggu setelah inokulasi. Pada stadia berbunga, daun atas dan daun bendera menunjukkan gejala melintir, malai tidak keluar atau keluar sebagian, dan malai yang sebagian keluar gabahnya biasanya hampa, makanya disebut dengan virus kerdil hampa. Sedangkan untuk kasus seperti ini disebabkan oleh penyakit asam-asaman, karena akar yang berwarna coklat kekuning-kuningan seperti karat. Penyakit asam-asaman pada padi sawah disebabkan oleh adanya proses perombakan sisa-sisa tanaman padi oleh mikroorganisme yang belum selesai pada tanah. Pada proses tersebut akan menghasilkan panas pada tanah. Selain itu, pada proses perombakan akan menyebabkan penurunan pH tanah sehingga tanah akan cenderung asam. Selain itu juga, pemberian pupuk
unsur hara N, terutama urea yang terlalu banyak akan menyebabkan timbulnya asam pada tanah dan mengakibatkan penyakit asam-asaman. Selain itu juga akan timbul yang namanya BLB seperti ini. Untuk penanggulangan pada kasus ini, yang dilakukan kampungmu adalah menunda pemupukan susulan, terutama penggunaan pupuk urea. Yang kedua, mengurangi ketinggian air sawah sehingga tidak tergenang. Kalau di kampungmu yaitu airnya macak-macak. Yang selanjutnya, taburi dengan dolomit ataupun dengan penggunaan arang seperti pada video ini. Setelah itu, semprotkan pupuk organik yang mengandung enzim unsur hara mikro berbentuk silika ataupun zinc. Kang Mumu biasanya di sini menggunakan Vigorin menggunakan 4 dengan dosis 40 mil per tangki 16 liter. Jika sudah muncul tunas-tunas baru dan gejala asam-asamannya telah berhenti atau tidak bertambah, silahkan cek kondisi akar. Apabila sudah mulai tumbuh serabut akar baru yang berwarna putih, maka pemupukan susulan sudah boleh dilanjutkan. Saran Kang Mumu sendiri, daripada mengobati lebih baik mencegah. Untuk tindakan pencegahannya sendiri, yang pertama gunakan varietas yang toleran, yaitu Membramo, Kalimas, Sintanur, dan jenis ketan. Yang kedua, dalam perlakuan bibit sebelum tanam, siapkan alat dan bahan seperti ember, kemudian JNSO4 dan air. JNSO4 ini merupakan nutrisi yang diharapkan bisa mencegah terjadinya penyakit asam-asaman pada tanaman padi. Caranya dengan cara mencelupkan akar bibit ke dalam larutan selama 2-5 menit. Larutan JNSO4 ini dilarutkan dalam 1 liter air sebanyak 20 gram. Setelah itu, tanam bibit seperti biasa. Penggunaan JNSO4 ini dilakukan pada pemupukan dasar, dicampur dengan pupuk dasar sebanyak 15-20 kg per hektarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.